Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Pertama sekali, saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua pelajar-pelajar kerana telah berjaya menunjukkan pelajaran di Institusi Kemahiran MARA Johor Bahru. Pelajar-pelajar telah berjaya melampaui diri secara atas talian bermula daripada 25 sehingga 26 Oktober tahun 2020. Kami daripada Unit Bimbingan Kaunseling AKM Johor Bahru sentiasa bersama pelajar-pelajar di mana dua pelajar-pelajar berada. Saya Puan Surah binti Jumaat dan saya Puan Nurul Balkish binti Abdul Razak. Kami akan sedia mendengar. Cubalah. Okey, baiklah semua. Jadi hari ini saya akan share tentang pengurusan emosi. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para pelajar baru sesi November 2020. Saya Puan Balkish. Tengok video tadi kan? So saya adalah Puan Balkish lah. Jadi terlebih dahulu saya nak minta izin kepada para pelajar untuk saya menemani anda semua sepanjang pengajian anda di IKM Johor Bahru. Jadi soalan pertama yang mungkin saya nak semua tertanyai, kenapa kena berjumpa dengan kaunselor? Sebab kaunselor ni ada sifat empati. Empati ni adalah satu sikap yang lebih daripada simpati lah. Maknanya saya akan cuba berada di tempat anda. Okey? Dan kaunselor juga adalah pendengar yang setia. Kami juga profesional. Profesional ni maksudnya kami ada sijil untuk menjalankan sesi kaunseling. Dan yang paling penting sekali, apa sahaja yang para pelajar ingin kongsikan dengan kami, semua tertakluk kepada etika kerahsiaan. Maksudnya kami takkan bocorkan atau kami takkan kongsi dengan sesiapa sahaja tanpa kebenaran daripada para pelajar. Okey, so kaunselor bukan maksudnya kami bukan Mami Jarum. Ada tak? Ya, pelajar baru ni daripada utara orang cakap Mami Jarum kan? Siap ada apa? Ada lagu Hai Mami Jarum. Ha, kami bukan Mami Jarum. Kami juga bukan internet bergerak. Kami juga bukan mulut murai. Kami bukan minah kepo. Dan juga bukan mulut tempayan. Masih ingat peribahasa mulut tempayan apa maksud dia? Maksudnya adalah orang yang mulut tempayan ni orang yang tak boleh simpan rahsia. Jadi insyaAllah kalau para pelajar berkongsi dengan kami, kaunselor, kami takkan hebahkan kepada orang lah apa masalah yang para pelajar hadapi. Okey. Jadi apa perasaan para pelajar semua sekarang? Adakah rasa sedih? Sedih sebab apa? Sebab dah kena belajar balik. Dah lama habis SPM kan? Tapi sekarang bila masuk IKMJP dah kena belajar balik. Belajar pula dalam atas talian online kan? Macam tak tahu macam mana nak belajar atas talian kan? So, lepas tu kena berhenti kerja. Kebanyakan para pelajar sekarang ni, saya tengok semua banyak yang kerja sebagai food panda nak cari duit lebih kan. Tapi bila masuk, dah masuk belajar IKM ni, tak boleh lagi kerja sebagai food panda tu.
So ada juga yang sedih sebab dah ada jadual belajar. Kalau dulu tak belajar lagi, bangun pun boleh lambat kan. Ha, tak ada jadual. Nah, sekarang ni bila dah masuk belajar dah kena ikut jadual. Ha, jadi mungkin ada yang rasa sedih lah. Okey, selain tu apa perasaan? Gembira. Gembira sebab apa? Sebab mungkin dapat banyak kawan baru. Ha, kalau dekat sini, mungkin datang daripada satu Malaysia. Ada yang datang daripada apa, Sabah ke, Sarawak. Tapi kebanyakannya memang majoriti orang Johor lah kan. Ha, so seronok lah dapat kawan-kawan yang baru dekat sini. Lepas tu dapat ilmu yang baru. Ilmu baru ni maksudnya mungkin ada yang masuk belajar kat sini pembuatan. Sebelum ni tak tahu kan apa pembuatan tu, tapi masa ni lah nak belajar, dapat ilmu yang baru tentang pembuatan. Okey, yang paling penting sekali, ini adalah satu orang kata landasan pertama untuk para pelajar semua untuk mengejar cita-cita. Okey, jadi kenalah rasa gembira kan. Jadi, walau apa pun perasaan pelajar-pelajar sekarang ni, gembira ke, sedih ke, kecewa ke, saya khususnya dan amnya daripada unit kaunseling ingin mengucapkan tahniah kepada semua para pelajar yang kini telah bergelar mahasiswa ataupun mahasiswi di IKM Johor Bahru. Dan bila masuk IKM Johor Bahru ni, apa impian para pelajar semua? Mestilah ada impian kan? Macam takkanlah macam saya saja nak masuk, ataupun mungkin masuk sebab terpaksa mak atau ayah yang suruh masuk. Jadi saya harap masuk ni sebab ada impian yang nak dikejar. Biasanya orang yang masuk dekat IKM Johor Bahru ni halnya nak jadi jurutera kan, jurutera kerja dekat kilang pun ada jurutera. Tapi apa pun impian para pelajar semua, semuanya perlu ada usaha untuk mencapai impian tu. Jadi ada beberapa halangan yang saya nampak sepanjang saya bekerja di IKM Johor Bahru ni yang boleh menghalang para pelajar daripada mencapai cita-cita. Contoh dia macam pelajar yang terlalu leka bermain dengan mobile game sekarang ni kan, macam Mobile Legend ke, PUBG ke, lepas tu ada yang macam main apa bola guna handphone tu kan. Mobile game ni memang bersifat menjadikan pelajar tu ketagih dengan benda tu. So macam kalau boleh setiap hari nak main sampai malam-malam main, sampai ke pagi main, bila dah terlalu leka dengan permainan mobile game ni mulalah tak tidur. Bila pagi-pagi dah dekat subuh tu baru nak tidur. Bila lambat tidur, macam mana nak bangun pagi-pagi, join online kelas? Mesti tak boleh, mesti mengantuk. Bila kita mengantuk, kita dah tak boleh nak dapat ilmu daripada cikgu-cikgu yang mengajar lah. Jadi benda ni, mobile game ni bersifat melalaikan lah kalau dimain secara berlebihan. Jadi kita ni sepatutnya apa-apa saja yang kita buat, kita kena bersifat sederhana. Okey. Selain daripada tu, apa lagi yang boleh melekakan para pelajar? Contoh macam kisah pelajar dengan cinta saibu sekarang ni kan. Yelah, zaman orang kata zaman teknologi ni, orang mencari cinta pun di alam maya, dekat Facebook ke, Instagram ke, apa-apa, TikTok ke kan, apa-apa kata yang apa atas talian punya ni. So benda ni bukanlah satu kesalahan, sebab saya tahu memang fitrah manusia memang suka disayangi, suka menyayangi. Tapi macam saya cakap tadi, kalau ianya berlebihan, dia boleh juga memudaratkan. Kalau dah macam leka berwhatsapp sampai ke pagi, macam mana nak bangun pagi untuk pergi kelas?
Sepatutnya cinta tu membuatkan awak semua rasa ada tanggungjawab yang awak rasa macam okey, kita bercinta ni memang kita nak kahwin. So bila kita nak kahwin, kita perlukan pekerjaan yang tetaplah untuk kita nak sara anak-anak orang kan? Bukan nak sara anak binatang kan, anak orang kan? So sepatutnya benda tu macam awak akan lagi rasa bersungguh-sungguh nak belajar. Okey, kalau benda tu dah melalaikan, maknanya cinta awak tu cinta yang tak sepatutnya lah. Okay, kita tengok video yang saya nak mainkan. International Express Freight Shipment for Siberia. Siberia! DHL can take almost anything to just about anywhere. Okay. Dapat tak apa yang video ni nak sampaikan? Kalau kita tengok, kucing ni tadi pada awalnya dia buat apa? Dia tengah tidur kan? Bila dia tengah tidur, burung tu tadi berkicau dengan orang kata nyaringnya mengganggu kucing punya tidur. So kucing tu marahlah. Bila kucing tu marah, dia postkan burung tadi pergi Siberia. So dekat sini maksudnya kucing ni stres sebab dia ada gangguan masa dia tidur kan. So sekarang saya nak seterusnya saya nak bercakap tentang stres. Okay, kalau tengok Tomohiro Kato ni, orang-orang Jepun. Orang Jepun. So kalau kita tengok dekat Jepun, penduduk di negara Jepun ni memang lebih bersikap mementingkan diri sendiri serta beranggapan mereka boleh melakukan apa sahaja. Jadi Tomohiro Kato ni bila dia gagal melakukan apa yang dia nak buat, bila dia gagal, dia bunuh diri. So maksudnya dia stres tu, dia tak boleh nak buat. Bila dia rasa macam dia boleh buat semua benda tapi dia tak boleh nak buat, tiba-tiba dia tak boleh nak buat, dia bunuh dirilah. Jadi stres tu adalah keadaan di mana matlamat yang diingini tidak dapat dicapai atau dikekalkan. Okey. Jadi stres ni adalah situasi yang boleh mengganggu ataupun membina kehidupan. Maknanya dekat sini stres ni bukannya boleh, maksudnya bukannya negatif je stres ni. Ada juga stres yang boleh membawa kepada positif lah. Tapi itu adalah bergantung kepada cara macam mana para pelajar semua nak menangani stres. Okey, jadi sebelum kita nak belajar macam mana nak menangani stres, saya nak bagi tahu dulu apa faktor yang boleh mempengaruhi stres ni. Okay? So kita ada dua faktor, faktor dalaman dan juga faktor luaran. So faktor dalaman, kita cakap dulu faktor dalaman. Apa faktor dalaman yang boleh menyebabkan orang tu stres? Adalah salah satunya adalah personality. Seperti yang kita tahu, kita manusia semua dilahirkan oleh Allah dengan sangat berbeza, sangat unik. Ibu jari kita pun, walaupun ramai pun, still tak sama. Ibu jari kita berbeza kan? So kita memang ada, maknanya kita ni ada pelbagai personality. Ada yang rajin, ada yang malas, ada yang ialah berbeza-beza. Jadi bila duduk dalam satu kelas ataupun duduk dalam satu dorm ke nanti, so bila personality tu ada seorang, yang seorang ni jenis memang daripada awal dah diajar jadi seorang pembersih. Ataupun benda simple, nampak macam simple kan? Macam dia memang jenis orang yang kalau tidur dia mesti nak lampu tutup gelap. Dia tak boleh tidur kalau lampu terang. So yang lagi seorang pula jenis memang dia macam penakut sikit. Dia tak boleh tidur kalau lampu tu tak dibuka. Jadi bila personality tu dah tak sama, seorang nak gelap, seorang nak terang, mulalah akan ada perselisihan faham. So itu yang boleh menyebabkan stres. Okay. Selain tu, hasrat melebihi jangkaan. Maksudnya dekat sini macam okey,
kat sini awak telah memilih program ataupun tak pilih pun macam okey telah di apa ditempatkan dekat program elektrik contohnya. So macam tapi hasrat awak ni awak nak jadi juruterbang. Jadi bila macam dekat elektrik tu awak belajar macam awak kata awak tengok macam benda tu memang kita tahu memang awak punya hasrat awak tu memang terlalu tinggilah macam mana belajar elektrik tapi nak jadi pilot kan tak boleh. So itu yang menyebabkan awak stres nanti. Maksudnya memang keinginan awak tu memang memang tak selaras kan. Okey. Maksudnya stres yang datang daripada diri sendirilah tu. Selain daripada itu adalah kognitif. Tahu tak apa maksudnya kognitif? Okey, saya nak awak tengok dulu video ni lepas tu cuba teka apa yang dimaksudkan dengan kognitif. Encik. Stang. Ini kau rumah Pak Mat Tempe? Bukan yang ini, Encik. Itu rumah dia, Encik. Terima kasih, Stang. Baik. Encik. Tuk buat sikit, Encik. Makcik. Makcik ni isteri Pak Mat Tempe, ya? Dah dari petang tadi pergi minta hutang. Oh, dari petang tadi dia pergi minta hutang, ya? Makcik, Pak Mat Tempe sekarang ada di janda hospital. Dia kena langgar dengan bertukar, makcik. Dia memang begitu. Kadang-kadang sampai 2 bulan, 3 bulan tak orang tak bayar hutang. Makcik. Encik ni cakap Pak Mat. Kelepok, kecepar. Pong, belanggar, motokar. Amat kau memang gitu, selalu naik bersikar, tak pernah naik motokar. Pak Mat Tempe, belanggar dengan motokar. Mana motokar, mana? Encik, tahun dia rosak. Kelakar tak? Kelakar kan? So, kalau tengok isteri Pak Mat Tempe tu tadi, apa yang dia selalu sebut-sebut kan? Dia selalu sebut, Pak Mat kau memang begitu. So, maksudnya dia dah ada pemikiran dekat dalam kepala dia adalah suami dia memang macam tu. Dia asyik ulang je kan, suami dia memang macam tu. So itu adalah pemikiran, itu adalah kognitif. Jadi macam para pelajar contoh, para pelajar macam rasa macam dah ada pemikiran yang negatif dah dekat sesuatu benda. Contohnya macam nanti bila belajar online ni kan, awal-awal lagi dah rasa macam memang saya ni memang tak boleh lah puan belajar online. Memang belum cuba lagi ni, belum pun masuk lagi kelas online tapi memang dah set. Para pelajar dah set dekat dalam otak yang memang para pelajar rasa macam tak boleh nak belajar online tu. Bila dah ada, orang kata bila para pelajar dah set dalam minda, maknanya dah block dah minda tu, yang itu yang akan menyebabkan para pelajar boleh dapat stres. Okey? Okey. So, selain tu adalah
personality tidak selaras. Apa maksudnya dekat sini? Maksudnya adalah contoh dia seorang personality macam saya cakap tadi, kita ni banyak personality, macam-macam. Setiap manusia personality tak sama. So tiba-tiba ada seorang pelajar ni, dia personality dia memang dia lelaki tapi dia sangat suka menjahit. So memang dia rasa memang dia punya minat dia, dia punya passion dia adalah dekat dalam bidang jahitan. Tapi bila dia masuk IKM ni, dia kena belajar program marine. So kat situ bila dia belajar, dia dah mula rasa macam ini bukan dia. Dia jiwa dia adalah dekat jahitan, bukannya dekat kata mesin-mesin kapal ni. So bila tak selaras macam tu, tu yang dia stress tu, dia tak boleh nak belajar sebab benda tu bukan dia. Itu yang kita katakan personality tidak selaras. Okey. Dan seterusnya, faktor luaran yang boleh menyebabkan, selain daripada faktor dalaman tadi, dalaman diri sendiri kan, diri sendiri yang menyebabkan stres, puncanya diri sendiri. Yang ni adalah faktor luaran, maksudnya benda luar yang boleh menyebabkan kita ataupun para pelajar semua stres. Apa faktor yang utamanya? Adalah salah satunya adalah hubungan dengan rakan sebaya. Jadi rakan sebaya pun boleh menyebabkan kita stres. Okey, dan kita tengok video ni. Cik Landi, buat apa tu huruf ini? Dia ada tanah, ada ekor, dan ada satu mata di tengah-tengah. Matanya satu saja? Satu. Ada ekor? Satu. Atas tanah? Huruf mambang tanah. Bapa saya! Yang ini bukan mambang tanah, Cik Landi. Yang ini huruf G. G dengan mambang kan tak jauh? Tidak berapa, Cik. Huruf apa ke huruf ini? Huruf ini sama dengan huruf Jim. Tetapi tak ada matanya saja. Oh, dia tak ada mata. Sama-sama Jim. Jim mata buta lah cikgu. Yang ini bukan Jim buta cik tadi. Yang ini huruf Ha. Sekarang cik sudin pula. Ya, cikgu. Kenal tak dengan huruf ini? Ya, saya kenal cikgu. Huruf ini sama dengan huruf Jim. Huruf Jim matanya di tengah-tengah. Tetapi huruf ini matanya di atas. Jim ni mata tengah-tengah. Ini mata di atas, cikgu. Jim pakai tuncing. Tuncing! Pak Abu tu ketawa terlalu banyak sangat. Cikgu. Cuba sekarang Pak Abu pula. Yang mana? Yang ini. Oh, ini saya kenal. Saya tahu ni huruf ini. Bukan huruf M. Tidak. Jangan suka selalu ketawakan orang. Cikgu. Yang ini bukan huruf M. Yang ini huruf H. Huruf H? Huruf H. Okey, kita tengokkan siapa yang stres kat situ. Mula-mula, seorang je stres, tapi akhirnya semua orang pun stres. Puncanya apa? Puncanya sebab kawan-kawan ketawakan dia. Ni macam biasa selalu kita nampak bila belajar, kawan orang panggil apa, selalunya macam kawan lain tu cakap macam, kenapa lah kau tanya soalan bodoh ni kan? Macam tu lah ibaratnya, ketawakan kawan. Sedangkan kawan ni memang betul-betul tak tahu ni. Jadi sebenarnya, tolong jangan jadi punca kenapa kawan kita rasa stres. Kita mesti jadi orang, kalau kita tak nak orang buat kita, kita jangan buat ke orang. Jangan buat orang stres. Kita sama-sama belajar. Mungkin memang dia betul-betul tak tahu, dia memang nak tanya, kita tak tahu. Jadi sama-samalah. Sama-sama belajar. Okey. Seterusnya.
hubungan dengan keluarga. Jadi keluarga pun sebenarnya boleh menyebabkan kita stres. Kita tengok video yang ni pula. Bang! Oh, bang! Pun tak dengar juga. Oi, bang. Abu, kau datang berdua saja? Mana Siti? Siti dah tinggal kami, bang. Qulu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Abu, Abu. Kenapalah kau tak kasi tahu, Abu? Bila dia mati? Siapa yang mati, bang? Kau katakan tadi Siti. Bukan Siti yang mati. Siti dah tinggal kami dua beranak. Oh, kau Abu, bunting pun kau tak kasih tahu. Tak tahu beranak. Bila dia beranak? Bukan beranak, bang. Siti dah tinggal kami dua beranak. Memang susahlah nak bercakap dengan orang tak dengar. Pekak, pekak. Oh, kakak, kakak ada di dalam. Timah. Oh, Timah. 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 Abu, kita datang berdua saja. Siti tak datang. Apa nak buat, Kak? Jodoh saya dah habis. Saya dah bercerai, Kak. Abu, kenapa kau ni nak pergi sampai gunung cerai? Ni buat apa, Abu? Hutan, hutan. Bukan gunung cerai. Abu dengan Siti dah bercerai. Ha, dah bercerai. Saya dah bercerai. Pasal apa yang kau bercerai? Begini, bang. Siti tu minta dengan saya nak jadi pelayan. Saya tak bagi. Itulah sebabnya. Abu, kau bukan tak tahu, Abu. Rumah aku ni jauh daripada tepi laut, Abu. Kalau dekat, senang. Senang apa, bang? Jadi nelayan? Mampuslah. Kau ni, bang. Lain yang orang cakap, lain yang kau jawab. Buatlah kerja tu. Orang cakap pelayan, dia cakap nelayan. Asal aku cakap, semua tak kena. Semua salah, salah, salah. Memang salah, ya, bang? Lain di soal, lain yang abang jawab. Astaghfirullahaladzim. Siti tu ikut Mak Nawab. Mengapa pula melarat ke Mak Nawab? Sudahlah, Bu. Jangan dengarlah cakap orang tua tu. Mari sini aku nak cakap. Betul kata kakak. Abang ni makin dilayan, makin pekak. Kau pun nak marah aku juga? Sudahlah, bang. Okey, kalau kita tengok kan. Sebenarnya first time, sesi awak ni sangat special lah untuk saya. Sebab first time saya bercakap seorang. Maksudnya sebelum ni saya bercakap di hadapan semua para pelajar kan. So yang ni macam saya rasa saya ketawa seorang. So kalau kita tengok balik video ni, kita boleh nampak yang semua orang pun stres. Bukan sampaikan abang dia yang pekak tu pun stres. Kan? Betapa orang kata stres ni memang boleh apa efek kita. Boleh efek kita lah.
So, saya nak ajar bila para pelajar rasa stres, saya nak ajar macam mana para pelajar cara untuk berhadapan dengan stres. Yang pertama adalah teknik kawalan pernafasan. Jadi selalunya bila kita stres ataupun bila kita marah kan, jantung kita jadi apa? Jantung kita jadi laju, kita punya pernafasan akan jadi pendek sebab kita jadi macam tak cukup nafas, orang panggil kan. Jadi yang pertama adalah bila marah ke, bila macam merasa macam stres tu, paling penting adalah cuba teknik kawalan pernafasan. Macam mana teknik kawalan pernafasan ini adalah, first sekali adalah mesti tarik nafas menggunakan hidung. Tarik, tahan dan lepaskan perlahan-lahan. Tarik itu tarik sedalam-dalamnya. Hold sekejap dalam 5 saat, lepas tu lepaskan, jangan melalui hidung, melalui mulut perlahan-lahan. Jangan nak tak boleh macam tu. Dia kena perlahan-lahan lepaskan nafas tu. Kena buat berapa kali? Kena buat sampai awak rasa macam jantung awak tu dah tak laju, dah kembali normal. Maknanya awak dah tenang lah tu. Selagi awak rasa macam jantung awak laju, maksudnya awak kena buat lagi. Ingat, dia punya key point dia adalah tarik tu mesti sedalam-dalam boleh, tahan dan lepaskan tu mesti menggunakan mulut. Kalau tak boleh juga, kita guna teknik imaginasi. Teknik imaginasi ni macam mana? Teknik imaginasi ni maksudnya mesti kita nak imagine kan? Kita nak imagine maksudnya kena duduk dekat tempat yang sunyi. Tak bolehlah macam duduk masa marah contoh kan? Masa tu tengah marah kawan dekat dalam kelas ni. Kelas tengah bising. Lepas tu awak jadi marah. Lepas tu awak macam, saya nak kena guna teknik imaginasi ni sebab saya tengah marah ni. Macam mana awak nak imagine kalau awak berada dekat kalangan kawan-kawan yang memang tengah bising? So memang tak boleh. Kena cari tempat yang sunyi, yang tak ada orang. So pejamkan mata dan awak kena buat imaginasi lah. Bayangkan. Apa yang perlu bayangkan adalah apa yang boleh buat awak rasa macam tenang. Contoh, ada orang dia suka bayangkan laut. Dia pernah pergi laut kan. Dia rasa macam duduk kat tepi laut. Awak bayangkan tu, awak macam boleh dengar bunyi ombak tu. Boleh rasa angin laut meniup badan awak. Awak macam boleh bau laut tu. So, imagine benda tu. Imagine benda-benda yang boleh buat awak tenang. Macam contoh kan, dulu ada seorang pelajar saya ni, dia kena gunting rambut. So dia buat teknik imaginasi, biasa tanya, apa awak buat? Dia kata, saya imagine pun rambut saya dah ada balik macam dulu. Yang tu yang buat saya rasa macam lega. So okeylah, maknanya teknik tu berjaya lah. Apa-apa sahaja yang boleh buat awak rasa macam tenang balik. Mungkin boleh ingat muka mak atau ayah. So boleh guna. Okey. Jadi, kalau dah tak boleh, Puan, saya dah buat teknik imaginasi, saya dah buat dah kawalan pernafasan, saya masih stres juga Puan, jangan risau, kami sedia membantu. Kami di unit kaunseling sentiasa ada untuk para pelajar, untuk bantu para pelajar. Jadi, untuk video yang terakhir,
Okey, jadi kalau para pelajar semua ada masalah ataupun mungkin tak ada masalah saja nak macam nak berbual, nak rasa macam meluahkan perasaan, boleh telefon kami dekat nombor telefon yang tadi saya dah tunjuk tadi. Kalau tak sempat nak catat, nanti boleh rewind balik video ni, ambil balik nombor telefon kami tadi, boleh telefon kami untuk kami bantulah, bantu para pelajar semua. Okay. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya, Puan Balkish, daripada unit bimbingan dan kaunseling, dan saya mohon para pelajar semua bolehlah like dan juga share Facebook dan juga Instagram IKMJB Official seperti yang tertera untuk para pelajar semua dapat info-info terkini. Tak kisahlah apa-apa saja tentang IKMJB lah khasnya dan juga Mara umumnya. Okey, terima kasih semua. Saya sangat berharap satu hari nanti kita boleh bersua muka secara berdepan. Jadi saya doakan semoga para pelajar semua selamat, terutama pada masa sekarang, masa orang kata negara kita tengah dilanda dengan COVID-19 kan. Saya harap para pelajar semua jaga kesihatan, kerana bila kita sihat, sihat ni maksudnya fizikal dan juga mental. Maksudnya macam tadi lah saya cakap, dia saling berkait. Mental dan fizikal mesti seiring. Kalau dua-dua ada, sihat mental, sihat fizikal, barulah para pelajar semua boleh belajar dengan baik. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.